ibunya mau kemana? Lampung. Lampung. Naik Rima Abadi, Rima Abadi. Rima Abadi namung itu. Ajeng sing niku napa sing meri ane. Kuning ya itu oranye itu mungkin akhirnya kuning. Rema Abadi. Pak selamat libur ya satu minggu. Gue mau ke Lampung. Lampungnya mana, Ibu? Lampungnya pundi? Oh panjang. Ini tuh bapak ini loh. Berapa tiket ke Lampung sekarang? 370. Pakai Rema Abadi, Pak? Iya. Rema Abadi. Rame ya sewanya ya. Bermesin depan ini ya. Hino. Dari Pacitan menuju ke Pekanbaru, Rema Abadi.
Pak Selamat tutup kenapa, Pak? Yang masak. Oh. Oh, yang masak. Rewang atau punya hajat. Satu minggu ya. Iya. Iya, iya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Yang sewu. Nggih. Bagus. Selangkuhnya siapa ini? 248. Tadi yang bocor sebelah mana? Ini sebelah bocor. Apa? Tadi itu sebelahnya. Oh, sini loh yang bocor. Sini. Oh. Kemudian udah di apa? Diganti baru. Diganti baru. Oh ya, iso yang ngeklaim ini ya? Itu fresh air. Bagus. Berapa kira kalau merek? 200. Kan nggak mesti panjang pendek, panjang pendeknya itu ya. Yang panjang ini kan enggak, itu yang kecil ini, itu yang kurang panas. Kalau yang ini anak besar ya. Itu pendek itu mau dipasang di mana nih, Pak Agus? Di sini atau mau ke sana? Ini aja, nanti vakum barang butuh listrik sana. Oh. Cilacap, Jogja, Shuttle Q. Surabaya Magelang Eka. Oke ya teman-teman ya, doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Nampak di depan sana bis Rema Abadi ya, tujuan Pekanbaru dari Pacitan yang sebentar lagi akan berangkat menuju Pulau Sumatera ya. Dan untuk siang hari ini bis ALS Nopin 248 masih di bengkel Pir dan nanti langsung menuju ke pool bis ALS Yogyakarta untuk dilanjutkan servis AC yang dilakukan oleh Pak Agus, mekanik AC. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.